Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang Anbat edisi 8 Disember 2014 dan anda bersama saya Arif Ismail dan saya Tekong akan menemani anda sepanjang Sembang Anbat hari ini dan kita akan bercakap mengenai acara Google Think Mobile yang mana Tekong telah pergi ke acara tersebut dan mungkin dia ada perkara nak berkongsi dan kita akan cakap mengenai MyTaxi yang mana minggu ini mereka telah menerima dana sebanyak 250 juta USD mana satu arena startup yang telah berkembang maju dan akhirnya kita akan bincang mengenai arena startup sendiri kita akan cakap mengenai hackathon dan mungkin Teko akan berkongsi mengenainya. Jadi sebelum tu kita akan bincang mengenai Google Think Mobile, satu acara yang telah berlangsung di Kuala Lumpur baru-baru ini dan mungkin Teko ada sendiri pengalaman sendiri yang ingin berkongsi. Kami selepas itu pergi Think Mobile. So Think Mobile ni kira bulan lepas, bulan lepas Aman pergi Taipei, Google Taipei tak silap, untuk acara Google Mobile First macam tu lah. Jadi basically acara yang lebih kurang sama kat dibawa ke Malaysia dengan apa penekanan atas landscape tempatan lah. Jadi pada hari itu ada pelbagai apa pakar dan konsultan daripada macam Maxis, Digi, Waze pun datang. Jadi macam tapi saya banyak masa tu saya luangkan dengan Waze lah, pertemuan apa mata ke mata kan. Macam Waze sendiri dia kata kat Malaysia ni kita antara negara top 10 yang banyak pengguna Waze dan top 3 yang aktif tau. So macam memang ni kira kubu kuat Waze lah. Sebab apa kita kan tahu kan masalah jalan jalan jam tak boleh belah kan. Memang tetap petang memang saya pun dulu sebelum saya pakai package sebelum saya pakai data saya pakai Waze tu kalau macam bila ada internet ataupun bila saya subscribe daily. Jadi subscribe daily lepas tu masa ada stream tu kan. So kita boleh record jalan tu semua. Sekarang ni dah tak ada jalan nak record dah. Jadi macam sebelum keluar rumah tengok pergi mana setengah jam. Saya tahulah shortcut. Sebab saya okay, kalau dulu main apa guna Waze untuk suka-suka tapi sekarang ni untuk apa tahu dengan lebih cepat lah. Jadi apa daripada Amir Milzai sendiri dia cakap yang apa Malaysia ni memang kubu kuat Waze lah. So itu dari apa dan bagi dia pula dia orang bagi Waze penting untuk dia punya mission ni macam nak apa membaiki ini apa traffic kan dia pengguna-pengguna macam kat Filipina, Jakarta semua jam. So data-data tu dia akan kongsikan lah dengan pihak tempatan. Okay, yang tu pasal Waze. Kemudian banyak perkongsian menarik sebab saya dengan Amir tu mungkin dah lama kot jadi saya terlepas apa slot daripada bos Google Malaysia sendiri Sajid. Jadi yang Sajid apa yang Sajid cakap tu saya tak pastilah. Kemudian saya masuk ada slot daripada ni. Siapa nama ni? Pravin daripada DG. So Pravin dia kongsikan juga maklumat-maklumat tapi semua maklumat dia banyak bersumberkan pelanggan-pelanggan DG. Jadi macam dia cakap macam kalau kat Malaysia ni kita kat rumah pun kita kat rumah kadang-kadang kita pun still guna 3G. Kat rumah guna 3G ke guna Wi-Fi? Wi-Fi lah. Kuota. Kuota tu memang banyak. Tapi yang paling benda yang paling menarik bilangan data yang digunakan oleh pelanggan postpaid dengan prepaid. Tapi ni DG je lah. Maxis ke Celcom tak tahu. Pengguna prepaid DG lagi banyak guna data daripada postpaid DG. So bila dia cakap lah dia cakap macam kita punya mindset kat sini kita memang ya pengguna prepaid lah terutamanya. Habis data dia pergi beli top up. Kaya lah kot. Mungkin kaya lagi tu mungkin penjimatan lah kot. Sebab sebab kalau guna prepaid maksudnya habis data kena beli. Bila habis data kena beli kita tahu duit kita keluar lah. Kalau bil memang pakai suka-suka hati kan. Sekali datang bil pam 200. Bayar lah like a boss apa semua kan. Jadi macam dekat Malaysia apa ya sebab kita punya phone penetration pun ramai pengguna muda. Yalah macam saya sendiri ada dua phone student. Kan? Ada dua phone tapi dua prepaid saya tak ada prepaid. So ada yang dua SIM card tak? Tak ada, semua satu singkat tapi dulu prepaid. Jadi macam dia orang pun berkongsi data macam pattern behavior kat Malaysia ni tu sebab dia apa dia lagi banyak yang guna prepaid. Okay, kemudian bila kat rumah
yang pengguna prepaid-prepaid tu semua akan sudut wifi lah, sebab nak, apa, nak download file besar apa semua. Kemudian menarik, ada ada satu infografik, infografik tu diceritakan paling banyak surf internet, ya, surf internet lah, surf internet, kemudian macam pasal search, lepas tu kita pun, apa, bank kita, sorry, pengguna Digi banyak guna. Ya, sebab kita kan ingat tak yang Malaysia, tapi sebab semua statistik tu pada Digi, daripada Digi je, jadi macam takut tak accurate lah. Pengguna Digi juga ramai yang melakukan mobile banking, jadi macam saya tak langsung benda tu dah mula naik lah. Lagi perkongsian yang menarik daripada Aika Asia, sebelum tu Digi juga ada cakap pengguna-pengguna dia orang banyak melakukan apa, rujukan nak baca pasal dia punya first smartphone apa semua dekat online. So dia orang suka guna Google. Dia suka guna Google, dia orang suka baca website, macam suka. baca apa, cek rujukan di online sebelum di phone lah. Maksudnya dia orang ni tech savvy macam. Habit lah, habit. Habit, yang first baca, yang kedua mulut ke mulut lah. So macam tanya, phone apa best lah? Phone Samsung. Masa tu dia orang beli. Masa tu dia orang beli lah. Yang ketiga, saya, advertising pun berapa persen, ada persentage je lah. Mungkin apa, nanti saya akan selip dalam infografik lepas ni. Jadi sesuanya tadi apa nama, pasal ni Aika Asia. Aika Asia dia, ada kongsikan macam portal Aika Asia, Aika Asia ataupun Kalis.my. Kan jual kereta kan, jadi masa jual kereta, apa, kalau dulu kat website je. Jadi bila dia orang buat phone, bila dia orang buat phone tu, apa, peratusan sales tu meningkat. Lepas tu sebab kat phone kita boleh terus call pun meningkat. Tapi angka-angka dia semua macam apa, pertumbuhan tu 1000%, 800%, maksudnya macam macam tu lah kot. Kalau 8, kalau apa tu mungkin macam ni lah kot. Kalau 1000 macam ni lah. Jadi macam itu satu benda yang patut kalau sebab kalau kat Malaysia ni memang yalah apa, phone penetration tinggi. Dan macam tak silap apa, Aman ada report masa dekat Google Taipei, kat rantau Asia, phone ni boleh dikatakan macam komputer pertama. Macam kita dah kongsi sebelum ni, macam orang Asia dia lebih buat, dia treat phone ni jadi macam komputer. Tu sebab apa, Fablet pun laku kat sini. Sebab Fablet kan screen besar. Mungkin macam mak-mak kita, abah-abah kita, dia tak apa, dia tak familiar dengan laptop ke komputer kan. Tapi bila dapat phone, dia boleh masuk Facebook apa semua. Macam mak saya pun, saya rasa dia lagi banyak guna iPad dia daripada guna komputer kan. Dulu mungkin lah sekali-sekala, tapi sekali-sekali macam guna kejap je lah. Tapi bila dah iPad tu melekat kat tangan dia, dia masuk Facebook apa semua lah. Sebab terus tekan, tak perlu nak tunggu dia load apa, boot Windows apa semua kan. Betul. Sebab macam phone, tablet dia instant on. Instant on. Komputer tank. Jadi komputer kan, komputer lama. Komputer lama ke apa kan. Kalau kalau komputer SSD lain. Komputer SSD lah. Jadi macam sebab bila pengguna-pengguna Asia treat device ni sebagai tablet pertama apa semua, jadi dia orang lagi cepat nak masuk. Jadi kat mana tadi? Yang pasal Aika Asia tu, dia kongsikan lah yang kalau macam bisnes ke syarikat ni, platform mobile tu benda yang penting juga. Bukan setakat dia, kalau dulu mungkin penting lah kau kena ada website. So sekarang ni mindset dia mungkin penting untuk kita ada app ataupun website yang mesra mobile. Mesra mobile, yang responsif. So tu pengkongsian daripada Aika Asia. Ada lagi satu pengkongsian daripada Google. Saya tak ingat apa, orang Perancis lah, tapi orang Google juga lah. Tapi dia punya presentation tu laju lah. Dia kongsi pasal apa, Google dah 20 tahun tau. Jap, salah. 15 tahun. Kan saya ada tu kan, Google dah boleh ambil PMR. PT3. Oh, silap. Orang tu. Okay, Google dah 15 tahun. Dalam masa 15 tahun ni, dah banyak perkara yang diorang lakukan lah. Tapi itu pun ada benda yang sepatutnya boleh lagi cepat lah. Cuma mungkin apa, tak terjang, bukan tak terjangkau akal, tapi maksudnya macam trend lah. Mungkin diorang dah ada dah benda-benda yang future. Tapi
tak boleh nak adapt lagi buat masa ni lah. Contoh macam kereta tanpa pemandu. Driving, tu mungkin salah satu benda lah. Sebab so dia kongsikan lagi kat yang apa antara inovasi-inovasi tu semua kadang-kadang ada yang setengah tu dia simpan lah. Tapi itulah sebab dia punya apa masa akhir tu macam ada sedikit masalah teknikal sikit lah. Jadi macam presentation tu tak apa-apa smooth. So apa dia masuk kita yang kiri kau yang kanan lah. Kita masuk kebalik kan. Kiri. Jadi itu pasal perkongsian T-Mobile lah. Kira mekanisme dia nak kata yang apa kita apa kepada marketer ke pemilik business ke apa kepentingan untuk apa memahami landscape mobile tu sendiri. Okey, jadi kita dah bincang mengenai Think Mobile iaitu acara yang telah berlangsung oleh Google. Jadi kita akan bincang mengenai MyTaxi yang mana mereka telah menerima dana sebanyak 250 juta USD daripada syarikat Jepun daripada Jepun sendiri. SoftBank Corporation. So jadi kita akan kembali selepas ini. Okey, anda kembali ke Semang Lebat dan tadi kita dah bincang mengenai acara Google Think Mobile yang mana Tekon telah berkongsi mengenai acara tersebut. Tadi kita dah sekarang banyak perkara daripada acara tersebut. Contohnya apa arena dari segi penggunaan telefon daripada acara Google Think Mobile. Jadi kita akan bincang mengenai MyTaxi. MyTaxi yang mana kita telah sedia maklum mengenai MyTaxi yang mana mereka telah menerima dana sebanyak 250 juta USD daripada syarikat Jepun iaitu syarikat SoftBank. SoftBank, Internet, Media, Incorporate. So mereka telah menerima banyak dana tu. So daripada kita tahu yang MyTaxi iaitu sebuah company startup. Mana kita dah berkembang mengenai satu startup yang besar. Jadi mungkin Tekong yang melihat dari segi landscape mereka berkembang tu okay, ada beberapa perkara yang ingin dikongsikan. Okay, bila hari Khamis saya tu, hari Khamis saya Jumaat berita tu, hari Khamis tak silap, hari Khamis pagi tu ya bila keluar berita yang apa MyTaxi dapat MyTaxi atau apa, sebab kadang-kadang bila MyTaxi ni nama kat Malaysia. Tapi kalau dekat overseas semua dia panggil Grab Taxi. So macam kat Indonesia panggil Grab Taxi, dekat Singapura pun pergi Grab Taxi kan. Bila dia dapat dana 250 juta tu macam 250 juta US dollar. US dollar. US dollar besar tu dah lah. Ringgit tengah jatuh. Nah. Jadi bila dapat US dapat 250. Lepas tu saya terus lah ambil phone. Kira. 250 kali cincar kira lah. 3.3 kan. Ini 650 kan. Lepas tu dalam masa 14 bulan ni pula MyTaxi dah dapat, rasa baru dalam 2 bulan lepas dia umum dia dapat dia dapat 90 total 90 total 90 US dollar US dollar USD 90 juta dollar. Jadi macam 250 juta dollar campur 90 juta dollar 350 juta dollar 350 juta dollar convert kepada Malaysia apa ringgit Malaysia lah. Yang tengah jatuh. 1 point berapa lah bilion. Kemudian dalam Digital News Asia pula ada cakap SoftBank dia suntik dana 250 juta dolar tu pada untuk apa, untuk pegangan sebanyak 40%. So 250 40%. Maksudnya kalau 80% $500 $500 juta dolar kan. $500 kemudian tambah 125 kan. Sebab 50 500 bagi apalah 250 bagi 2 125 campur 500 tadi 625 juta dolar USD. Kali ringgit Malaysia berapa? Nah, 7 kan? 7 kan? 6 6 625 625 kali 3 1.8 bilion. Bilion ringgit. Jadi macam cuba fikir balik. Dia apa, dia startup yang apa buat anda yang tak mengenali MyTaxi, MyTaxi ni kira macam kalau kita nak apa tempah taksi, kalau dulu mungkin kita kena call apa Sunlight ke apa dalal telefon bagi alamat. Macam sekarang ni kita boleh tekan apa, kita tekan nak ambil kat mana, nak drop kat mana, nak hantar kat mana. Kemudian kita akan dapatlah kod harga. Kod harga tu kat mana, apa berapa angkatan ni. Sekarang dia ada harga dia macam contoh RM12 sampai RM20. Lepas tu ada 3 jenis kereta, 2 jenis kereta macam tu lah. Jadi itu adalah pesan MyTaxi lah. Dan menariknya MyTaxi ni kira dia
kalau macam Uber apa, kita kena bayar kat Uber. Tapi My Taxi, dia kita just panggil sebab bayar bil taxi kita bayar kat dia orang. So dia orang yang settlekan masalah ni, sebab kat Malaysia macam kita tahu, pernah naik taxi tak? Jarang ah. Saya last naik taxi tahun 2000. Tak naik kereta. Last naik taxi tahun 2006 ke. Dah lama sangat lah. Sebab saya lebih prefer naik bus. Okay. Lagi jimat lah, terlampau jimat. Ada lesen kereta tak? Oh, tak ada lagi. Okay. Okay lah, sebab main tadi, saya tak pernah naik taxi, kaya kan ni. Kalau naik bus tak? Kalau naik bus ni lah. Okay, taxi lah, orang naik taxi. Tapi taxi, masalah kat Malaysia ni macam ya, taxi ulat. Yelah, ulat taxi. Macam taxi macam... Taxi sapu kan? Taxi sapu. Ulat apa? Ulat tiket bus. Bila masalah macam ni, yang kadang takut tak selamat pun semua. Macam rasa dalam beberapa minggu lepas pun ada kawan, dia naik taksi apa, half the way ke apa, dia kata apa, dia tak nak guna meter lah, jam apa semua. Dengan tinggal tepi highway kot. Macam mana tu akhirnya? Tak tahu lah. Tapi benda nak jadi kan. Jadi dia punya premise dia ataupun dia punya unique selling point dia, aplikasi dia orang kira memudahkan tempahan dan memastikan selamat. Jadi bila kenapa dia orang dapat investment ni, sebab yang kalau ikut yang baru ni, yang SoftBank tu pula. SoftBank memang dia ada banyak invest kat company-company yang kat Asia Tenggara juga. Kalau tidak salah, dia ada invest kat company yang lebih kurang macam MyTaxi juga, tapi kat India. Jadi mungkin apa, yelah sebab kita sekarang ni, Uber siapa lawan dia? Uber kalau kat Amerika mungkin Lyft, LYFT kan. Tapi kalau kat rantau ni, kita tak tahu lagi apa. Tapi kat rantau ni pula dah apa, Uber, MyTaxi, EasyTaxi. EasyTaxi ni pula tokek internet. Jadi mungkin apa, saya tak langsung, SoftBank Amerika lah. SoftBank syarikat dari Jepun, dia nak luaskan kuasa mu lah. CDT. Nak luaskan kuasa. Tapi bukan kuasa lah. Maksudnya kira macam ni lah, membeli pegangan. Jadi macam ya, dia beli apa, dia apa, belilah pegangan sampai berapa persen dari MyTaxi tu lah. MyTaxi memang apa, kalau ikut statistik yang baru yang dalam apa, bila dapat press release kan, sebab dapat pengumuman tu dalam email, so dia cakap lah apa, sekarang ni apa, 3 tempahan dibuat setiap saat. So, ramai pengguna. Sekejap, kita dah cakap berapa lama ni. Ada berapa saat kan, dah berapa taxi mungkin apa, mungkin dah ditempah lah. Tapi benda tu tak mustahil sebab sehingga kini dah 100,000 100,000 pengguna aktif. Ni termasuk semua rantau lah, masuk Singapore, Malaysia sendiri ke? Okay, yang itu soalan yang tapi bagus. Tapi rasa macam semua sekali. Saya rasa semua sekali apa, sebab dalam statistik tu dia tercakap dia tak limitkan kat mana lah. Sebab apa, bila dia hantar apa, press release kan, apa, dia hantar apa, apa nama ya, sebarang akhbar. Bila dia hantar sebarang akhbar tu, dia memang apa, tulis MyTaxi dan konten dia sama je semua media. Jadi yang tu saya tak pastilah berapa, 100,000 tu Malaysia ke apa. Cuma yang ni memang sebab SoftBank nampak credibility apa, CEO MyTaxi iaitu Anthony Tan. So macam dia yakinlah dengan apa, dengan pertumbuhan dia. Yalah, dalam masa apa, dia orang start 2011. Yang start 2011 tu tak silap, masa tu ada event hacking ke lah. Mula pada startup juga. Mula-mula dari startup macam jumpa, buatlah macam tu lah. Lepas tu kira ada some process lah. Tak silap pun founder dia menang business school punya competition ke Harvard apa macam tu. Tapi kira daripada competition punya idea, dia yang elevate lah buat aplikasi sebegini lah. 2011 sampai 2012 atau 2013 macam tak macam macam ni lah. Tiba kemudian 2013 dia dah mula start naik lah. Mungkin ada kaitannya jugalah sebab rasa 2013 banyak masuk macam bukan internet, EasyTaxi lah. Dan masa tu ramai pengguna dah menggunakan telefon pintar. Sebab katakanlah kalau idea MyTaxi ni wujud sebelum 2010, rasa susah nak take off. Sebab apa, dia ada pelbagai sebab lah, pertumbuhan device. Masa tu mungkin device lagi mahal lagi. Ni Nexus berapa beli hari tu? RM439. RM439. Ini kalau 2010 ni mau RM2,000. Macam sekarang saya beli dah murah. Lagipun telefon Android pun dah boleh dapat RM200. RM199 pun dapat. RM99 pun dah boleh dapat sekarang. Kenapa apa, MyTaxi tu pun apa, dia punya rise dia banyak sebab
driver taksi pun guna phone, phone juga untuk accept order. Yeah, telefon dah makin murah, orang boleh beli kan. Orang dah boleh beli apa semua. Masa rasa tak silap masa awal-awal 2011-2012 apa, My Taxi tak silap sponsor tau. Tak silap lah, dia sponsor driver satu Android phone yang murah. So tapi kalau sekarang rasanya sekarang saya tak tahu apa polisi dia lah. Tak tahu sama ada dia masih sponsor ataupun saya tak pasti lah yang tu. Cuma ya, masa 2011-2012 saya tahu lah dia pergi event-event startup semua. So macam apa, ada geng teknikal dia cakap, oh kita pun sponsor apa, sponsor juga driver dia. Okay, jap. Sebelum tu kita tanya dulu kat Tekong. Pengalaman sendiri, pernah guna tak My Taxi? My Taxi saya pernah guna sampai sekarang ni 2 kali. Satu kali kat Malaysia, satu kali kat Jakarta. Yang Malaysia tu, yalah tadi dah cakap kan, pasal harga phone makin murah apa semua. Pemandu taksi tu, tapi saya tak pasti. Apa, sebab masa awal-awal My Taxi tu ada, phone tu disubsidi tau. My Taxi bagi phone percuma. Tapi tu lah, itu yang lama lah. Sekarang ni saya tak tahu lah. So kalau macam kau sekarang ni My Taxi tak buat, kalau awak bawa taksi jangan pergi minta. Yang tu dua cerita, apa cerita 2 tahun lepas lah. Yang kat Malaysia tu memang tanya dia macam pakcik. Pakcik ni ramai ke orang guna My Taxi apa semua? Ramai, senang je. Boleh apa, tengok kita tengok je. Macam kalau pakcik tengah lihat, tengok je phone, kalau ada puk keluar, pakcik tekan ambil lah. Macam tu je. Kena pakai spek lah macam tu kan. Lepas tu okay, dia kata nak kata lagi senang daripada apa sale broadcast yang tadi lah. Bola-bola, bola satu. Aku nak pergi yang dekat situ kan. Jadi kalau apa, bagi dia memudahkan. Dan kalau kat Jakarta pula, Jakarta saya ada cerita menarik sikit pasal Grab taxi, bukan taxi lah. Grab taxi kat Jakarta, masa saya sampai dengan aman, saya sampai minggu lepas untuk Tech in Asia punya acara. So saya try sebab kat sana pun banyak juga apa masalah berkaitan taksi sapu ni lah. Jadi taksi sapu ke, maksudnya macam ada je orang datang, pak mau pergi mana pak? Jakarta RM300,000. Macam RM300,000 dia bagi set-set harga. Itu macam okey. Tapi apa, kalau ikut apa panduan macam apa pergi sana pun apa semua, memang suggest Bluebird lah, sebab Bluebird kes tipu kurang. Jadi saya bertukar Bluebird, tapi macam ramai pula kan. Tu keluar phone, check, tapi malangnya taksi nak masuk airport, taksi tertentu je boleh. So macam saya dah book, tapi terpaksa cancel lah. Tapi nasib baik, apa, Grab Taxi Jakarta tak blacklist saya lah sebab saya cancel kan. Sebab taksi tu memang dah sampai dah, tapi dia tak boleh nak masuk. Kita dah bawa beg kan, macam dah bawa beg, lepas tu penat, apa, penat lagi macam tak apalah, ambil taksi depan lah. Masa balik baru dapat guna Grab Taxi Jakarta. Guna Grab Taxi Jakarta, saya pula tak ada data, tak ada internet. Saya pakai wifi hotel, tempat taksi, lepas tu dia tulis Pak Zainal apa semua. Lepas tu macam, okay, tunggu lah, tunggu. Lepas tu dia datang, kita masuk, tapi tu lah, wifi saya habis. So, app tu, app Grab Taxi dah disconnected lah. So macam, tak apalah, asalkan dah naik. Dah settle lah, dah settle. Tapi bila lepas tu dalam beberapa minit je lepas tu, ada orang call driver taxi tu. Driver taxi tu, lepas tu dia cakap lah, ya Pak Ikuan sama aku. Macam power lah. Dia macam apa, dia memastikan kita selamat. Jadi macam saya pun tanya apa driver tu, Pak, dia call tanya, nak tanya semata-mata nak tanya kita dengan ni. Okey, baru tu tanya. Bapak dah berapa lama lah pakai apa Grab taxi? Ini saya punya first order. Dia baru daftar 2 hari sebelum tu. Macam okey. Baru dia cerita lah. Kita tanya macam apa, company taxi dia tak halang ke guna pengkhidmatan sini sebab apa, macam taxi Bluebird dia ada nombor dia sendiri. Tak ada masalah. Tapi tu saya tak tahulah. Mana tahu kalau dia tipu saya salah informasi lah. Tapi dia kata tak ada masalah apa semua. So macam, tapi the point yang dia call, Grab Taxi Jakarta call untuk pastikan saya bersama tu agak comforting, agak macam selesa lah. Tu sebab apa, dalam infrastructure My Taxi ni, kenapa orang invest sampai, kenapa SoftBank invest sampai 250 juta, aka nama tu 700,000 something Malaysia kan.
Sebab infrastructure dia yang penting. Infrastructure, promosi, lepas tu main taxi pun banyak bagi kupon-kupon free. Kadang-kadang event tu, oh diskon RM10. Diskon dia dah banyak. Macam baru kita tengok wayang, pergi taxi kan. Dia bagi RM10 punya diskon. RM10 punya diskon semua. Jadi macam promosi pada awal, yang tu yang memakan banyak dana. Sebab kadang-kadang benda ni dia lebih pada budaya. Yalah, kalau dulu budaya kita nak tahan taxi, nak pegang tangan. Tapi kadang-kadang tak ni lah, sebab 10 kali angkat 10 kali lah taxi dengan orang lalu kan. Baik tap, lepas tu ada berapa taxi? Confirm sampai 10. Lepas tu pilih 10 nanti apa taxi ni datang. Baik, guna macam tu lah. Jadi valuation macam tu memang tak mustahil untuk startup. Sebab startup banyak yang sediakan perkhidmatan, sediakan benda yang bakal merevolusikan sesuatu. Yang MyTaxi sekarang ni dia dapat banyak dana tu supaya dia senang untuk bertanding dengan company macam Uber, macam EasyTaxi. Dan paling menarik, MyTaxi dapat 250 juta hari Khamis. Hari Jumat, Uber dapat berapa? 1 bilion eh? Banyak. 1.2 bilion US. Macam, dan CEO dia, tapi sekarang ni cakap apa, for substantial apa ya, investment dekat Asia Tenggara. Jadi mungkin, kita tak tahu adakah apa sebab SoftBank invest kat MyTaxi sekaligus Airbnb lah apa Uber macam kita kena raise duit juga sebab dia agak sistem-sistem berlainan lah. Tapi bila berlaku perkara macam ni, impak dia kepada dunia startup, pelabur-pelabur di luar dia akan tengok, ada startup dari Malaysia yang boleh maju sebegini. Jadi kita harapkan tempias dia kepada dunia startup, investor-investor luar negara antarabangsa, dia buka mata kepada syarikat-syarikat startup lah. Sebab ni bukan perkara yang pertama berlaku kat Malaysia lah. Kalau nak tahu, Facebook ada beli company Malaysia tau. Company yang 3 orang kan. Company 3 orang dia beli untuk fungsi dalam Facebook lah. Jadi macam perkara ni agak membanggakan lah untuk dunia ICT tempatan. Okay, jadi kita dah bincang mengenai MyTaxi. Perkongsian menarik mengenai MyTaxi. Kita dah tahu kenapa mereka terutamanya di pelabur, melabur dekat MyTaxi sendiri pada perkongsian telekom tadi. Okay, jadi kita akan bincang selepas ini mengenai Aina startup sendiri. Aina ICT. Kita akan cakap mengenai hackathon selepas ini. Kita kembali ke Semang Lebat dan tadi kita dah berbincang mengenai MyTaxi dan kita akan masuk pula ke arena startup, yang mana kita dah bincang banyak dia mengenai MyTaxi sendiri, yang mana MyTaxi ni bermula pada startup, dan kita akan bincang mengenai topik startup pula. Okay, yang mana startup dekat Malaysia sendiri bagi Tekong, macam mana mereka boleh berkembang ke, ataupun ada opportunity ke? Banyak ya opportunity sebenarnya. Dan kalau macam pembaca, yalah, macam dah dengar berita MyTaxi ni, macam aku pun sebenarnya aku ada idea tapi aku nak buat agak. Banyak je opportunity yang ada sebab kat Malaysia boleh dikatakan banyak acara macam hackathon ke apa kita boleh sertai. Kadang-kadang, tapi itulah, hackathon ada yang kadang-kadang hadiah dia menarik, ada yang hadiah dia macam biasa-biasa. Tapi pokok pangkalnya sertai je sebab kadang-kadang kita tak tahu kita punya potensi lah. So macam katakanlah, ada satu pertandingan hackathon ni, hackathon 48 jam. Kalau menang mungkin dapat, katakanlah hadiah dia bukan 20,000. Katakanlah hadiah dia apa? Peluang untuk berjumpa ataupun travel untuk ni menghadiri beberapa hari tu semua. Mungkin dia hadiah dia macam ni je, bukannya dapat 20,000, 30,000. Tapi join. Sebab yang penting menang. Bila menang kita boleh cakap, aku dah buat dah aplikasi apa, mencari lokasi-lokasi tandas kan. Contohnya. Mungkin orang dengar, apa hal ni aplikasi mencari tandas kan. Tapi tak tahu kan, bila masa tu perlu mungkin orang nak carilah kan. Jadi macam bila menang, katakanlah menang, baru macam dia jadi validation. Dia jadi macam pengesahan yang idea kita tu boleh pakai. So macam kata macam dia, idea macam orang kadang macam skeptikal. Kadang-kadang kita mungkin kadang-kadang macam dulu saya pun dulu macam boleh jalan ke idea aku ni kan. Tapi macam saya pun sema-sema dengan kawan, kuasa okey tak idea ni. Rasa dah 5-6 orang cakap okey, baru saya berani sikit lah. Jadi pasal takut tu, saya rasa saya pun dulu takut juga lah. Takut sebenarnya selesai apa ni takut?
takut dipanggil bodoh. Atau takut gagal, tak ada orang berminat nak tahu. Takut gagal tu memang ada, tapi rasa macam lebih macam takut bodoh apa, kira masa semua macam rasa idea aku ni sudah pakai macam bodoh kan. So macam mungkin apa, bila saya reflect balik macam tu lah. Tapi bila kita dah check dalam 5-6 orang, rasa okey, kita go lah, kita go dengan tu. So itu kita pasal apa, kira macam startup lah kan. Dia mesti start daripada ada masalah. So kalau macam masalah, taksi, masalah dia apa? Masalah dia book taksi lah kan. Kalau macam startup lain, dia kan depends. Kalau macam yang Facebook yang tadi saya cakap, yang startup kat Malaysia dibeli oleh syarikat Facebook, tak silap dia orang buat algoritma untuk apa, untuk baca apa, okay, daripada email kita, daripada kita contoh sebelum kita jumpa, sebenarnya kita dah pernah jumpa dah dalam 5 tahun lepas, tapi ikut email. Contoh macam kita email mungkin dalam satu sisi email tu kan. Contoh macam orang ni spam email, ada adik Ismail, orang ni spam email ada ikut Nazri, tapi 5 tahun dulu kita kenal, mungkin baru 2 tahunnya kan, tapi 5 tahun dulu ada, so dia boleh connect and then dia propose. Kau kenal tak orang ni? Tu sebab kat Facebook sekarang ni, kadang-kadang kita boleh tengok kan. Kadang-kadang kawan betul-betul yang betul-betul macam kawan. Apa email kawan yang betul-betul kawan. Tapi macam tepat, kita dah lama tak email dia apa semua. Tapi macam dia ni kawan awak ke macam? Tahu pula. Tahu pula. Dia mungkin creepy sikit lah. Tapi produk macam tu ada yang mau. Siapa mau? Facebook mau. Jadi untung lah, untung dia orang komen 3 orang dah beli apa, dibeli oleh Facebook and then sekarang kerja kat Facebook lah. Jadi masalah banyak apa, idea startup ni sebenarnya banyak. Dia tinggal mau tak mau je lah. Macam hackathon tu, kalau macam soal hadiah tu ikutlah apa, sebab saya dulu pun apa, saya buat ada satu apa, bukanlah satu app tapi macam lebih kepada map tempat-tempat wifi kat Malaysia apa, kat Malaysia kan. Apa, masa tu saya menang t-shirt je kot. t-shirt Google Technology User Group, Jitak dengan ada USB daripada Google lah. Again, hadiah apalah sangat kan. Tapi bila saya present tu semua, at least apa, pertama dia macam bina credibility untuk bercakap. Yang kedua, saya jumpa kawan-kawan baru macam, oh dia ni apa, tahu pasal benda-benda berkaitan lokasi lah. Jadi lepas tu saya bila ada projek berkaitan location, kau try check Tekong, apa dia buat office kami dulu. Tapi sekarang ni office kami dah tak hidup lah sebab sebab dah Umar ada Unify lah juga. Dah tak ada co-working tempat lain. Dah tak ada co-working tempat lain lah. Lagi satu kos hidup meningkat. Miskin bandar. Kalau dulu boleh lah pergi kerja, bayar wifi, sekali 5 minit sepengah. So macam, hari ni masak aku kan. Betul lagi, minyak lagi kan. Itu macam rumah je lah buat kan. Sekarang ni banyak keluar bila di meeting lah. Tapi kan masa tu sebab saya pun buat lah yang dalam tu apa, kalau kat sini ada makanan free apa semua. Jadi masa tu bila saya mula nak buat, macam siapa nak guna? Tapi lepas tu orang start guna. Lepas tu bila saya yang dia bukanlah menang tu, menang besar-besar ada apa sambutan apa, ada media ke apa-apa, tak ada. Tapi orang tak kenal betul, kau guna office kami. Boleh apa, nak tengok kat mana Kelantan ada wifi apa, kat Kelantan kat cafe mana wifi. Tapi tu lepas tu sebab saya tak banyak mobile, jadi projek tu terkubur je lah. Tapi tak mengapa sebab benda-benda startup dia bukanlah buat and go. Tapi buat, kalau ada orang menaik perhatian, and then kita teruskan. Kadang-kadang ambil masa juga. Kadang-kadang ambil masa juga. Untuk orang macam recognize satu startup tu. My Taxi, 2011 sampai 2013 kot. Dia punya taksi dia kurang. Tapi dia apa, tak silap lah apa, ada catat infografi dia. Tapi daripada 2013-2014 baru dia shoot up naik lah. Jadi yang penting persistence lah. Apa, tak mudah mengalah lah. Tak mudah mengalah. Dan kalau anda yang apa, pembaca-pembaca macam nak biar ada nak startup, satu banyak aktiviti. Yang kedua kita dah ada magic juga. So macam magic pun ada banyak buat macam event-event kecil-kecilan apa semua. Dia ada satellite event dan kalau event besar tu maksudnya seminggu lah. Event kecil macam 2 jam, 3 jam punya kelas percuma. Jadi macam benda-benda tu kena satu prihatin dan kita tahu lah. Oh minggu depan ada event magic. Pergilah. Pergi saja. Benda ni semua macam dia ada insentif dia. Dah ada. Insentif? Macam ni insentif maksudnya? Contohnya macam penurunan dana. Macam dana sekarang ni mungkin dah kurang lah. Kalau dulu ada pre-seed, ada credit. Credit baru-baru ni dia dah cakap dah dia dia dah apa,
dia lepas ni dia dah tak, dia nak mula kurangkan pembelian grant. Jadi dia akan take some percentage lah. Tapi kita dah about time juga sebab kredit dah berapa tahun lah. Tapi kalau nak mulakan startup tu, kalau boleh bermula daripada suka-suka, mula daripada apa yang apa low cost dulu. Apa lean startup lah. Maksudnya tak guna banyak sumber. Ada masa buat je. Join hackathon sebab kena hackathon dia dalam masa 24 jam tu kita fokus. So macam kita pergi sana, so tak payah sibuk-sibuk dengan hal rumah ke apa kan. Buat je lah. Macam saya baru ni je. Buat je lah. Asal buat je lah. Jadi dia ambil satu masa untuk siapkan and then kemudian tengok lah apa jadi lepas tu. Kalau ada, ada lah. Tapi kalau rasa suka, sebab kadang-kadang kita, bagus idea aku ni apa sebab. Kita keep on selling. Jadi itu apa konsep mengenai arena startup. Bagaimana nak memudahkan startup. Jangan, apa kiranya. Adik tak nak buat startup? Belum lagi. Buka tadi dulu. Nak buat Adibs. Lawan Aman. Tadi. Atau belum lagi sekarang ni. Jadi okey, dah bincang mengenai nasihat apa semua. Jadi ada sebarang pertambahan sebelum kita menutup sembang lebat ini. Macam yang saya pergi dekat Jakarta, banyak dia punya startup dia. Yalah macam idea apa, kadang-kadang lebih kurang macam cari talent, cari ada yang enggak yang buat apa taksi, ada yang hostkan apa satu startup tu buat dia macam buat apa macam tangkap gambar jual apa semua. Sekarang ni dah banyak dah. Sekali lagi kalau rasa macam masa problem lah. Kalau aku nak jual phone ni aku kena masuk mudah lah apa semua. Sekarang ni dah ada app yang boleh tangkap gambar, snap and sell apa semua. Jadi macam ada idea, ada masalah, ada cara untuk selesaikan masalah, ada teknik untuk selesaikan masalah tu, buatlah. Buat salah. Dan lepas tu kita pun sebab minggu depan kita minggu ni lah kan. Apa 13-14 bulan Aman ada join apa Maxis Awesome Fest. Kita yang apa kendalikan apa beberapa startup tempatan untuk apa tempatan dan antarabangsa, ada satu antarabangsa tapi dia masih bermula dan dia fokus pada Malaysia untuk awalnya. Dia orang akan buka apa booth dan kalau anda nak tahu apa benda yang macam contohlah macam kita nak explain macam apa benda jadah startup ni boleh datang ke Awesome Fest sebab kita ada beberapa booth startup tu mungkin boleh tahu apa yang dimasukkan startup tu. Apa je app? So dekat mana? Dekat Avenue K depan GCC. Depan GCC 13-14. 13-14 10 pagi sampai 6 petang. 6 petang. Jadi setakat itu pengucian kami. Jadi setakat itu saja. Kita dah bincang tadi mengenai apa tadi? Team Mobile. Okey, kita dah bincang mengenai My Taxi dan kita dah bincang mengenai Arena Startup. Jadi dan itu saja. Tak ada apa-apa tambahan lagi. Nak tambah apa? Tak ada lagi. Okay, tak ada nasi tambah. Tak ada apa-apa. Kita nantikan semua lebat pada setiap hari Isnin. Hanya di Amal FM. Sekian saja pada kami. Sekian tiba. Terima kasih.